Halo, saya Michael Tiotrisno, Country Manager dari NetApp Indonesia. Dengan bangga ikut mengundang Bapak dan Ibu di acara teknologi tahunan Metro Data Solution Day 2024 yang diselenggarakan oleh Metro Data Group. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Metro Data untuk penyelenggaraan MSD yang ke-19 di tahun ini. Saya yakin melalui acara ini, Bapak dan Ibu yang hadir dapat memperoleh insight dan inovasi yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan perusahaan Bapak dan Ibu di era transformasi digital saat ini. Kami NetApp Indonesia sangat bangga sudah menjalin hubungan kerjasama partnership dengan Metro Data Group, baik Mitra Integrasi Informatika sebagai Prestige Partner NetApp, dan Synnex Metro Data Indonesia sebagai distributor NetApp selama lebih dari satu dekade. Di NetApp, kami melihat ada 3 megatrend di era transformasi digital. Megatrend pertama adalah hybrid multi-cloud. Kami yakin sebagian besar perusahaan di Indonesia telah mengadopsi teknologi cloud, baik itu private cloud, public cloud, ataupun hybrid cloud. Teknologi cloud menghadirkan fleksibilitas dan agility di dalam pengelolaan infrastruktur dan data. Namun, kompleksitas juga meningkat seiring dengan pertumbuhan data. Kehadiran konsep hybrid multi-cloud semakin nyata karena perusahaan mencari keseimbangan baru dalam mengadopsi cloud itu sendiri. NetApp hadir sebagai provider teknologi terbaik di era hybrid multi-cloud dengan menyederhanakan akses data melalui ONTAP Unified Storage Operating System yang tersedia di on-premise maupun di 3 public cloud AWS, Azure, dan GCP. Megatrend kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. AI telah menjadi kekuatan pendorong dalam transformasi digital di berbagai sektor. Inisiatif AI dan generatif AI dipercaya akan meningkatkan produktivitas dan akselerasi inovasi lebih dari 50%. Untuk mewujudkan potensi penuh AI, dibutuhkan infrastruktur data yang cerdas dan handal. Bekerja sama dengan NVIDIA dan teknologi partner lainnya, kami mengembangkan platform untuk mempercepat akses dan proses data, mengklasifikasi, mengelola, dan menyimpan data lebih efisien dan lebih aman, serta menghadirkan output AI yang lebih responsibel dan ethical. Megatrend ketiga adalah cyber resilience. Ancaman kejahatan cyber seperti serangan ransomware semakin nyata di dunia termasuk di Indonesia. Saat ini, diperkirakan serangan ransomware terjadi setiap 11 detik atau kurang di dunia. Dengan NetApp, perusahaan dapat memastikan bahwa data yang disimpan di NetApp Storage tetap aman dan dapat pulih dengan cepat jika terjadi serangan. Kami percaya bahwa pertahanan terakhir dari cyber resilience adalah data itu sendiri. NetApp menghadirkan teknologi terkini di area data security, antara lain proteksi storage melalui snapshot yang immutable dan indelible yang tidak dapat dihapus, yang kami sebut sebagai SnapLock, data encryption, multi-factor authentication, multi-admin verification, deteksi dan proteksi ransomware berbasis AI melalui fitur autonomous ransomware protection. NetApp Storage memastikan data Bapak dan Ibu terlindungi, meminimalkan dampak serangan cyber, dan memulihkan layanan bisnis dengan cepat. Data dan file yang terinfeksi malware atau enkripsi dapat kami pulihkan secara instan dalam hitungan detik dengan jaminan data integrity. Kami berharap Bapak dan Ibu mengikuti seluruh rangkaian sesi Metro Data Solution Day dan berkunjung di sesi presentasi NetApp untuk mendengarkan penjelasan lebih detail dari tenaga ahli kami. Silakan berkunjung juga ke booth NetApp untuk melihat dan mengakses fitur-fitur proteksi, ransomware, dan recovery secara langsung bersama tim NetApp dan Metro Data. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan mari kita bersama-sama menjelajahi masa depan teknologi bersama MSD 2024 di tanggal 21 Agustus nanti di Hotel Shangri-La, Jakarta. Terima kasih.